kita boleh lihat daripada hadis berkaitan dengan sebab wanita masuk syurga daripada Nuaim bahawa Rasulullah SAW bersabda, ketika wanita menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mematuhi suaminya, maka dia akan masuk ke dalam syurga dengan beberapa pintu yang dia inginkan. Dekat sini apa yang saya harapkan adalah supaya wanita untuk sering mengingatkan diri kita sendiri untuk mengikut perintah Allah dan mengambil berat untuk menjaga kehormatan diri kita yang mana Allah pinjamkan pada diri kita pada hari ini dan pada saat ini, dan di mana Allah akan menarik semula pinjaman yang telah Allah berikan kepada kita satu ketika kelak. Maka bila mana Allah telah memberi kepada kita sebaik-baik pinjaman ini untuk menjaga diri kita, dan sebagai hasilnya Allah mengganjari kita dengan syurga. Dan lebih baik lagi, Allah mengganjari kita dengan kita boleh memilih di mana beberapa syurga yang kita inginkan. Lihatlah dari sisi ini, wahai wanita, kita perlu melihat dunia ini sebagai suatu yang sementara dan kelak akan ada pemberian dan juga ganjaran yang telah Allah ganjarkan kepada kita di atas segala kesabaran kita di setiap cabaran yang kita hadap dalam mendepani setiap ujian dan juga setiap masalah yang berlaku dalam hidup kita ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.